Kepada sambutan dan kelancaran PPV bergerak itu juga, kerajaan akan menambah lebih banyak PPV berkenaan dan kaedah suntik dahulu, daftar kemudian boleh dilakukan. Ini satu daripada cara yang kita laksanakan sekarang di seluruh negara untuk menambah lebih banyak lagi bilangan-bilangan PPV mobile supaya orang ramai tak payah keluar jauh sangat, keluar daripada rumah terus masuk. Jadi ini memberikan kemudahan sama ada dia sudah register dalam MySejahtera ataupun tidak register. Kalau tak register, nanti mereka akan didaftarkan di sini dan dimasukkan dalam sistem. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin berkata kerajaan sedang mengkaji kewajaran menetapkan suatu tarikh tutup untuk pendaftaran vaksin. Ia bagi memastikan program pelalian berkenaan dapat disusun dengan lebih rapi selain perancangan lebih teratur. Macam sekarang ini open-ended. Open-ended mana sepanjang-panjang masa. Jadi ini telah pun kita buat, bagus. Tapi mungkin kalau dapat kita tetapkan satu tarikh, katalah akhir bulan Julai, siapa yang belum lagi, tolong sila daftar. Kalau ada yang berbaki, kita bantu untuk mendaftar supaya semuanya sudah ada dalam sistem kita dan kita boleh rancang fasa-fasa sampai selesai vaksinasi ini dilaksanakan di seluruh negara.